Kajian semula gaji minimum perlu dilakukan secara menyeluruh bagi menjaga kepentingan pekerja. Ia juga bertujuan memastikan pekerja menikmati gaji yang setimpal. Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Muhammad Syafiee Mamal berharap pelan dan garis panduan penetapan gaji minimum dapat dikemukakan secepat mungkin. Jangan menimbulkan birokratik dalam hal ini. Kita kena pergi very straightforward supaya waktu yang kita nak kemukakan kepada kerajaan itu tidaklah mengambil terlalu panjang. Tambah beliau, kerajaan perlu mengambil kira impak pandemik COVID-19 dalam menentukan kadar gaji yang lebih munasabah kepada para pekerja. Gaji minima 1,200, sebenarnya 1,200 ini kalau kita kira balik mereka yang duduk di bandar-bandar yang besar untuk nak hidup seorang diri pun susah, apatah lagi dengan ada tanggungan isteri dan anak-anak. Ini belum masuk sewa rumah, makanan, persekolahan anak-anak. Selain itu, pihaknya yakin penyediaan kadar upah dan gaji yang berpatutan akan mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing dalam jangka masa panjang.